Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Satlimas, DKAD Kecamatan Plausan Kabupaten Magetan menggelar pelatihan kesiapsiagaan Satlimas dalam rangka pengamanan pilkada tahun 2024 dan mitigasi bencana alam. Materi yang dibelikan antara lain materi PBB, P3, dapur umum, serta kebencanaan diantaranya dengan praktek dan teori pencegahan dan pemadaman kebakaran. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa dan Lapangan Desa Bogoarum, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan, Selasa, 17 September tahun 2024. Turut hadir dalam kegiatan ini, Camat Plausan, Dian Maheru Robi Widjatmoko, Kepala Desa se-Kecamatan Plausan, serta 150 anggota Satlimas peserta pelatihan. Pengurus BKAD Kecamatan Plausan, Lilik Sriyani, yang juga merupakan sebagai kepala desa Sendang Agung mengatakan, hari ini kita BKAD Kecamatan Plausan melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan Satlimas dalam rangka pengamanan pilkada tahun 2024 dan mitigasi bencana alam sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Satlimas. Materi yang diberikan antara lain materi PBB, P3, dapur umum, serta kebencanaan, diantaranya praktek dan teori pencegahan dan pemadaman kebakaran. Sebagai narasumber sekaligus sebagai instruktur antara lain Babinsa, Babin Kamtimas, Tagana, Dinsos, Dinkes melalui Puskesmas Kecamatan Plausan, dan Damkar Kabupaten Magetan. Setiap desa mengirimkan 10 anggota Satlimas guna mengikuti pelatihan ini, jelasnya. Berikut ini keterangan dari Kepala Desa Sendang Agung sekaligus pengurus BKAD Kecamatan Plausan, Lilik Sriyani, kepada Media Lentera Indonesia News. Oke, ya. Ini merupakan salah satu kegiatan dari BKAD yang dicanangkan mumpung momennya tepat, jadi kita memberikan pembekalan pada semua Satlimas yang ada di desa-desa sekecamatan Plausan yang anggarannya dari BKAD. Jadi di sini meliputi dari PBB, P3, dapur umum, bencana, juga pembekalan untuk pengamanan dalam menjelang pilkada. Untuk setiap desa kita mengirimkan 10 peserta, 10 Satlimas. Jadi sebelum tadi kita mengadakan pelatihan ini, kita buka dengan upacara 17 dari Korpri yang meliputi seluruh kepala desa sekecamatan, kepala desa dan kelurahan seluruh Kecamatan Plausan yang mengikut sertakan perangkatnya, dilanjut dengan pembukaan Satlimas ini. Harapan dari kegiatan ini ke depan seperti yang jelas ini nanti pembekalan kita, harapan kami menciptakan Plausan ini dalam keadaan kondusif menjelang pilkada ini sehingga sinergitas mempunyai pembekalan dari pelatihan ini bisa kembali dibawa ke desa masing-masing. Terima kasih Bu. Sama-sama, Jeh. Oke, selamat siang Mas. Selamat siang. Dengan Mas siapa nih? Saya Nursai Bukit dari Tagana. Oke. Saya Bambar. Oke. Dari Dinsos ya. Berarti kolaborasi antara Tagana dan Dinsos mungkin ya. Ya. Nah, bisa dijelaskan Mas, dapur umum ini pertama mungkin jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini. Untuk peserta yang dari Linmas itu kurang lebihnya sekitar 150 plus nanti dari anggota perangkat desa sekecamatan Plausan. Oke, siap. Nah, tujuan kegiatan hari ini terutama untuk yang seksi dapur umum ini, Mas? Untuk seksi dapur umum kita hanya mendampingi dalam proses dapur umum yang dari Linmas, pesertanya Linmas.
Jadi kita cuma mendampingi aja proses untuk makan siangnya dari kegiatan upacara pada hari ini. Oke, siap. Nah, mungkin sebagai informasi ya, simulasi dapur umum ini mungkin seharusnya kan biasanya untuk kebencanaan ya? Iya. Nah, berapa jumlah porsi yang bisa disiapkan oleh tim dapur umum ya? Hari ini kita menyiapkan nasi bungkus sejumlah 200 nasi bungkus. Oke, 200 nasi bungkus. Ya. Nah, bisa disilakan mungkin dari itu apa aja yang disiapkan, menu-menunya apa gitu? Untuk menunya ada mie goreng, oseng-oseng buncis, sama lauknya telur. Oke, ya, siap. Itu. Jadi menunya yang disiapkan itu ya? Iya, sama minuman. Minumannya ada teh sama kopi. Oke, siap. Nah, untuk pengetahuan kepada masyarakat, misalnya ada suatu kebencanaan ini, yang dapur umum ini, apa yang harus menjadi perhatian atau fokus kegiatan utamanya? Ya, harapan kami yang dari Tagana dan Dinas Sosial itu ada peran tambahan lah. Artinya dari Linmas sendiri nanti akan bisa merapatkan kita ke Tagana atau ke Dinas Sosial ataupun leading sector-leading sector yang membawai bidang kebencanaan alam. Karena keberadaan Linmas ini akan sangat membantu kita yang ada di lapangan seandainya ada terjadinya bencana alam. Oke, siap. Mungkin yang terakhir, harapan dari Dinsos dan Tagana ini terhadap para peserta yang mengikuti kegiatan ini gimana, Mas? Harapannya untuk terutama untuk Tagana bisa berkolaborasi antara masyarakat dan sinergi antara masyarakat terutama yang rawan-rawan bencana. Oke, siap. Berarti sinergi ya yang sinergi. Kuncinya mungkin ke depan ya. Ya, dengan Linmasnya. Oke, jadi mungkin karena ini sudah ada pendekatan, misalnya ada kejadian itu lebih secara psikologi lebih dekat gitu ya. Lebih dekat dan pastinya akan meminimalisir terjadinya korban bencana korban berjiwa ataupun korban harta benda. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas informasinya. Siap. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan nanti akan menjadi salah satu inspirasi. Amin. Untuk teman-teman yang ada di luar sana. Terima kasih Mas Tusun. Oke. Yang diajarkan di sini inti dari pemadaman oksigen tidak bisa masuk. Kalau yang terbakar nanti tabung gas sendiri lagi. Monggo sekarang yang Pak Babi silahkan. Ada bakar apa? Terasa lagi. Sarah tapi dicari yang tebal ya Pak. Hah? Ya tidak selalu harus kaku, tapi selimut, anduk tebal bisa. Yang lebar aja. Boleh Pak, yang lebar Pak. Di, tangan disembunyikan. Maju, tenang, baca arah angin. Tangan dulu. Nah, pertanyaannya, yang ini tadi sama yang itu hampir sama. Ketika diletakkan pertama kali masih ada api yang menyala. Kenapa? Masih ada lubang. Jadi itunya tahu ya, apa? Tidak ada aliran oksigen. Yes, nonton. Dantan masing-masing. Ayo dantan yang lain menyiapkan diri. Ayo maju. Nah, tenang, dipastikan sekali diletakkan tertutup semuanya. Jadi kalau tidak ada karung, bisa selimut tebal, bisa karpet, mungkin bisa dibasahi, kemudian daster didobel, dirapopo, selimut tebal. Oke, jantan berikutnya. Bambang maju. Tangannya diamankan, tenang sekali tutup. Nah, sekali tutup usahakan rapat semuanya.
Bapak dhuwur mawon. Jangan panik Pak, tenang. Dari wajah kita panas, kita bisa angkat karungnya ke atas. Jadi maju pelan-pelan aja, jangan dilempar. Takutnya kalau kita sasaran. Kalau meliriknya itu dari samping enggak apa-apa, Pak. Jangan apa? Benek di atasnya. Kalau di atasnya, kalau ibu-ibu pakai jilbab itu kan bahaya lah, Bre. Kemudian bapak mungkin punya jenggot dawa, selamat nih repot. Apa meneh bringos e keselamat itu selamat sih repot, Mas. Ya, jadi jangan terlalu bingung. Ayo Jang, tenang. Ya, sip. Nih, jantan berikutnya, jantan. Jantan jagung. Senjang agung, ini jengrong. Bulu gunung. Ayo rasa jele, ini. Lumpung arah putih. Isi baru telur 6, berarti kurang itu. Ayo dicekel. Awas. Tangannya diselamatnya. Tangannya. Tenang Pak, tenang, yang pertama tenang, jangan panik. Tapi kunci cepat, tenang tapi cepat. Lancar. Lancar kali kunci. Lumpung. Lumpung bang saya kunci. Melingkar aja Pak, enggak apa-apa Pak. Agak mendekat aja. Tenang, maju. Arah angin. Yang belum, komandan, yang belum. Pak Dan. Ngancar kan ibu di. Timurang, ayo kurang ya. Telulah so desa ini, ini toh. Garom, kalau tuan rumah, garom. Ngancar. Garom sabun. Warito. Habis ini pamong. Oke, siap. Pamongin urun. Awas, kubluknya hati-hati nggih. Kubluknya hati-hati, singgote, bringose. Awas dibaca arah angin. Tangan. Jempol. Cara pegangnya. Ah, itu. Sebelahnya. Rotok rejek sini. Gih mas, diambil mas, taruh. Garam sing rada anu rada menantang sih neh. Amankan, baca arah angin dia baca arah angin. Jangan menentang angin. Tenang agak tinggi. Dipastikan. Nah.
Nomor satu kan tadi jurus pertama apa? Tenang, tidak panik, tapi kudu cepat sat-set. Ada jurus yang kedua. Tadi kan satu A, satu B, satu C. Terus ke jurus kedua, dalam melakukan penyelamatan, utamakan apa? Utamakan keselamatan diri sendiri. Utamakan ya. Seperti tadi baca arah angin. Kemudian kalau pakai jilbab misalnya ibu-ibu, jangan sampai jilbabnya gabreh. Kalau yang punya bengos tadi, jangan sampai bengosnya keselamat. Utamakan keselamatan diri sendiri. Kemudian kita memakai, kalau di damkar ada standar pakaian. Kita melakukan apa? Pakaian yang layak. Kemudian kalau di damkar ada sepatu tahan api, jaket tahan api dan sebagainya. Terus yang selain dengan karung yang bisa jadi alat pemadam apa saja, Pak? Apa? Pasir, apa lagi? Tanah, terus apa lagi? Daun basah. Yang belum pernah pelatihan di BBBD, yang di atas, mungkin pernah bareng saya di atas, disembioi dengan daun. Kemudian ada lagi apa? Ini, Pak. Oke. Silakan Pak, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Nah, itu. Jadi gini, kan kita prakteknya ini kan tidak bawa selang. Ya, biasanya kalau di rumah kan pasti ada selang. Mudah saja kalau misalkan yang terbakar di depannya regulator, yang ada selangnya. Kita cabut dari regulatornya. Terus, kalau misalkan dari regulator yang sudah terbakar, meleleh. Nah, gimana cara mengatasinya? Kita sama seperti tadi, kita cari kain yang bisa menyerap air, karung, handuk atau selimut, cari itu. Kalau sudah, kita tutupkan dengan rapat dan jangan sampai ada gas yang keluar masuk. Jadi itu sampai rapat, benar-benar rapat. Harus dibasahin ya Pak, kalau nggak dibasahin sama saja nanti bisa terbakar malah. Kalau karung masih ada rongganya, repotnya. Ya, nggak apa-apa. Coba, mampu bensin nggak itu? Nggak. Kasih cili ya, coba berhenti. Arah angin juga, Pak ya. Nah, jangan sampai di depannya juga. Nah, mati, Pak. Jadi. Sebenarnya nggak perlu diangkat, pokok ditutup dengan rapat. Jadi sampai airnya itu kayak diperas, ditutup di tabungnya, agak ditekan. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Gak lupa nanti. Untuk nomor kantornya. 0351 itu untuk kode area Magetan. Nomornya sendiri 0351 untuk kodenya di Kabupaten Magetan 895513. Saya ulang lagi untuk kodenya 0351 terus 895513. Sudah? Nah, itu untuk nomor telepon kantornya. Terus ini ada nomor WhatsApp-nya juga. Jadi kalau misalkan panjenengan duwe ini paketan internet, nah bisa langsung telepon ke nomor WhatsApp-nya. Nah, untuk nomornya 0811 3646 500. Saya ulang lagi, 0811 3646 500. Jadi ya, apa yang tidak tahu, apa yang kurang jelas, ditanyakan. Ini kesempatan sampean untuk belajar. Oke. Persiapan duduk.
pelangi masak belum pak kelapa dong temanmu masak belum mateng kok. Siapa duduk? Duduk. Akan memberikan sedikit materi mengenai bantuan hidup dasar dan juga materi tentang pembudidayaan. Untuk BHD atau bantuan hidup dasar itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan korban henti jantung dan kedua korban henti nafas. Tapi untuk kali ini kita akan coba untuk penanganan pasien yang henti jantung terlebih dahulu. Pasien henti jantung itu akan terduduk tapi seperti tidur ya. Atau juga berbaring seperti ini, tidak sadar diri. Mungkin kalau orang melihat itu, kalau di jalan itu pingsan. Nah, pingsan. Cuman di sini kita lihat pasien ini kita selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, dengan Bapak siapa? Pak Rudi. Jantan dari Nitian, Desa Nitian. Dari Desa Nitian. Ya. Nah, kegiatan hari ini sudah mengikuti pelatihan. Gimana dengan sebagai jantan ke depan? Ya, kita hari ini mengikuti materi apa yang disampaikan, kita pelajari. Oke. Ke depan kita bisa sampaikan, bisa terapkan di wilayah kita masing-masing. Oke. Nah, tadi ada beberapa pelatihan ya, salah satunya mungkin terkait pemadam kebakaran ya. Iya. Nah, menurut jenengan itu seperti itu terhadap manfaatnya kepada masyarakat juga, Pak? Itu kalau manfaatnya soal pemadam itu manfaatnya sangat bagus, soalnya itu hampir semua lapisan masyarakat kan perlu pengalaman yang seperti itu. Oke, siap. Berarti menurut jenengan kegiatan seperti ini sangat positif ya? Positif, positif sekali. Mungkin harapan jenengan sebagai danton ke depan, apakah perlu lagi ada pelatihan semacam itu atau gimana? Kalau diadakan pelatihan yang seperti ini lagi ya baik aja, bagus itu. Mungkin bisa menambah, lebih menambah pengalaman kita, mungkin yang belum tahu, itu kan bisa bisa kita mengerti juga. Terima kasih informasinya, Pak. Ya, minta bantuannya pada orang yang lewat untuk minta tolong kepada PSK ya, karena PSK selalu siap sedia untuk memberikan pelayanan ambulan siap cepat. Nah, kalau sudah maka langsung kita cek nadinya di leher, bukan di tangan atau bukan di kaki, Bapak-bapak. Karena nadi yang di leher ini yang paling akurat. Kalau nadinya ada di tangan atau di kaki, ini jika pasiennya kurang darah, itu bisa tidak teraba. Cacat-cacat tidak teraba. Tapi kalau nadi di leher pasti teraba. Nah, pada orang henti jantung, karena jantungnya tidak memompa, maka tidak akan teraba nadi di bagian leher atau nadi karotisnya. Kita ceknya di bagian siku sebelah sini ya. Ini ada teraba dan seperti duk-duk ya. Ceknya boleh memakai satu jari, dua jari, tiga jari, empat jari boleh, tapi tidak boleh memakai jempol. Kenapa? Karena kalau jempol itu jari yang paling besar, kalau kita cekkan seperti ini, itu akan teraba nadi jempolnya kita. Ditakutkan nanti terjadi pasien ini itu sebetulnya henti jantung, kita raba pakai jempol gini, ternyata ada nadinya. Nah, nanti nadi kita sendiri tidak boleh. Kita menggunakan empat jari ini, dua jari boleh, tiga jari boleh. Kalau ternyata pasien itu tidak teraba nadinya, tidak perlu bingung-bingung, nggak perlu ngecek napasnya gimana, napas atau enggak, terus terserah. Pokoknya kalau nggak ada nadinya seperti ini, kita cek selama 10 detik nggak ada, langsung kita lakukan pijat jantung. Mungkin ini ilustrasi saja ya. Pijat jantung itu adalah suatu tindakan yang dilakukan boleh satu orang. Kalau hanya satu orang, tidak perlu memakai napas bantuan, tidak perlu, karena yang penting adalah kita memompa dadanya. Otomatis kalau kita memompa dada, apa yang terjadi? Udara keluar masuk, jantung terpijat, tidak apa-apa. Tapi kalau ada dua orang penolong, misalkan masnya ini Mas Diki ya, ini Mas Diki misalkan ada dua penolong, Mas Diki di sebelah sini, bisa membelikan bantuan pernafasan. Nah, jadi kalau bapak-bapak misalkan ada di suatu wilayah atau suatu daerah terjadi seperti itu, langsung lakukan pijat jantung.
Caranya pertama-tama pasien itu diposisikan di tempat yang agak lapang. Mungkin agak sedikit jauh dari, itu contoh tadi ya, dijauhkan betul ya. Dijauhkan dari meja atau apapun yang khawatirnya ada orang yang gursa-gursu, takut jatuh menimpal pasiennya. Nah, agak dijauhkan dari itu. Kemudian jauhkan dari keramaian. Mohon Pak, menikah dulu, pasien butuh oksigen. Nah, setelah itu langsung lakukan pengukuran di tempat melakukan peletakan pijatan. Jika untuk pengukuran itu mudah sekali ya, caranya ditelusuri saja dari bagian leher, terus, sampai notok. Di sini ada tulang ya? Ya, ini namanya adalah tulang sternum. Kemudian ini sebagai titik atasnya. Kita luruskan lagi dari perut sini, lunak sampai notok. Nah, ini adalah tulang sternum yang bawah. Di mana posisinya? Pas tengah-tengah. Nah, rasa seperti ini. Langsung kita bagi tengah-tengahnya. Nah, ini pas tengah-tengahnya. Di sinilah kita meletakkan bagian pangkal telapak tangannya di sini ya. Nah, seperti ini. Tidak boleh di sebelah kanan atau di sebelah kiri, pas bagian tengah-tengah. Karena apa? Karena di bagian sini-sini itu adalah letaknya ada tulang-tulang rangka ya, rangka ini kita tekan bisa patah. Kalau di sini tidak patah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tangan kanannya atau misalnya kalau bapak-bapak ada yang ideal di sini, ada yang ideal bukan? Tidak ada yang ini. Karena ada pejajar. Oh, ya.